قتل الإنسان ما أكفر. Udah tahu Al-Quran itu prosesnya di mana, melalui malaikat-malaikat yang mulia dengan banyak keistimewaan, kemudian juga dijauhkan dari jangkauan syaitan, yang enggak mungkin Al-Quran itu ada kekurangan padanya. Lihat orang-orang yang berada di sini, misalnya dengan yang berani komentar macam-macam tentang Al-Quran. Lihat sholat lima waktu enggak ada penyebutannya di Al-Quran. Ada juga pendapat mereka Al-Quran itu kitab paling porno. Kenapa? Karena disebutkan di situ cara menyusui otaknya dia kotor. صراط مستقيم.